Saya ingin cerita sedikit soal kerawanan ada tiga poin yang mau saya sampaikan bahwa dalam konteks kerawanan ada yang sangat klasik terjadi berkaitan dengan pemungutan suaranya nanti yang daerah-daerah yang memang secara, secara klasik bermasalah seperti daerah Papua bermasalah ya. kemudian daerah eh, apa namanya bagian Sumatera bagian selatan juga Nia selatan dan sekitar selalu daerah-daerah itu yang bermasalah menyangkut masalah ketepatan waktu pemungutan suara dan penghitungan suaranya sehingga sering dari KPU ke KPU kemudian selalu dagdik juga apakah bisa tepat waktu yeah, yeah. ini yang saya kira harus direspon ada tambahan lagi bahwa dengan dinamika politik yang ada sekarang terutama faktor hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan yang berbeda maka akan tambah lagi satu daerah yang secara teritorial akan menjadi persoalan contoh misalnya Ketika hubungan Ibu Mega dengan Jokowi masih baik-baik saja di Bali mungkin nggak akan ada masalah. Betul, betul. Tapi sekarang dia punya potensi di ada ges di Jawa gesekan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga punya potensi hmm. ada gesekan. Artinya apa? Pak dari e, aparat keamanan dari bawaslu harus membuat satu mapping baru yeah. menyangkut potensi konflik di level grassroots yang bukan mustahil pilpres ini akan membuat gesekan di di, di level bawah selain yeah. ada dinamika di antara antar aparat. Ya itu dia. Ya, ya. Kalau ya. misalnya afiliasi, politik afiliasi beda -beda. politiknya beda-beda. beda, -beda. Betul, jadi, betul. Ini ini tapi di sisi lain itu jadi semacam blessing in disguise juga. Kenapa? Karena kalau misalnya antar aparat punya tuan yang berbeda-beda, mm. mereka saling mengontrol satu sama mm. lain. Mm. Nah, asalkan satu saja, jangan pakai senjata yeah, dalam yeah. menyelesaikan masalah. Yeah. Tetapi kalau misalnya saling kontrol itu bagus. Mm. Saya Ada otomat. check and balance Ada ya mas. Ada check and balance. Okay. Selain mas, kalau misalnya iya aparat dikuasai oleh satu ubu mm. itu bahaya, bahaya. Art artinya apa pesan politik pesan saya adalah bawaslu sebagai pihak yang kemudian punya otoritas di bidang pengawasan ini betul betul harus membuat satu apa namanya mapping yang baru berkaitan dengan dinamika politik, Sesuai dinamika right. politik, ya, politik ya, hari ini ya sehingga betul tidak salah antisipasi mm. uh, terhadap kemungkinan yang terjadi di lapangan dan terakhir menurut saya krusial mm -hmm. perhatian kita terlalu banyak tersedot terbetot mm -hmm. ke pilpres betul. kita lupa bahwa 14 betul. februari 2024 itu juga hajatan berkaitan dengan pemilihan anggota DPR, Dprd, provinsi maupun kabupaten kota plus DPD. Ya. Jadi kalau misalnya publik terlalu fokus. menaruh fokus pada pilpres, mm. itu ada banyak mm. malpraktek mm. elektoral yang terjadi di pileg dan itu lepas dari pengawasan mm. bersama. Kerisauan saya yang terakhir, mm -hmm. Mbak Jelvia, yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh KPU secara konkret. Mm -hmm fenomena meninggalnya 809 orang penyelenggara mm, pemilu mm, mm, mm. oleh karena kemudian lima surat suara dan model model sistem apa penghitungan suara dan betul. rekapitulasinya masih seperti sekarang ini ya. sangat mungkin terjadi kalau tidak ada antisipasi khusus betul saya ingin mengatakan format 2019 dan 2024 dalam konteks pemungutan suara dan rekapitulasi suara masih sama ya jadi KPI harus menjelaskan kepada publik penyederhanaan itu seperti apa Sebenarnya. dalam konteks formulir. Kalau kemudian ya tidak ada tidak ada progress report kemajuan dari uh, mekanisme sistem yang ada, saya khawatir saya ingin mengingatkan bahwa potensi Uh, gugurnya pahlawan demokrasi di 2019 sampai 809 orang itu hmm. sangat mungkin terjadi. saya hmm. kegelisahan saya sebetulnya di situ yang harus segera direspon oleh KPU dan dijelaskan kepada publik. jangan lagi kemudian baik. begitu terjadi baru kita menyesal Betul. Uh, Betul. apa sebagai bangsa Betul. kompleksitasnya. kompleksitas persoalan ya, ya. akan sama Betul. harus cegah sebelum terlambat ya. Betul. baik terima kasih kalau begitu Pak Putu dan juga Mas Burhan sudah hadir menemani Breaking News Petro TV jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.